Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang selalu dapat bersyukur di keadaan apapun. Oke, di video yang ketiga kali ini, keempat kali ini, saya akan sedikit berbagi tips and tricks atau cara sederhana untuk menghilangkan retak rambut retak rambut di speedometer dan ini enggak hanya untuk di Astrea ya, di motor lain pun juga bisa. Dan retak rambut ini biasanya mergo usia ya, usia wis barang wis tuwa, kepanasan, kudanan. Dan ya seperti itu, panas udan akhirnya retak rambut kayak. Dan ini adalah tutorial versi low budget atau bahkan bisa juga nggak mengeluarkan uang sedikit pun. Bagaimana caranya, bagaimana hasilnya, simak terus video dari saya. Langsung saja cek Vibrot. Oke, dan seperti ini adalah penampakan speedometer saya di Honda Astrea saya. Dan ini sudah retak-retak rambut ya. Retak halus nih. Seperti ini. Dan ini nanti akan saya hilangkan menjadi bening lagi dengan menggunakan alat yang sederhana. Oke, langsung saja apa alatnya. Alat yang pertama yang kita butuhkan adalah kain lap bebas. Yang penting kain lap bisa ngelap. Dan yang kedua adalah oli bekas secukupnya. Sidik wae nek ra duwe yo. Jika ngon oli mesin rapowo, iki oli mesin bekas tap-tapan wis suwi banget. Terus dan carane mengaplikasikan yo sederhana banget yo, dengan cara seperti ini. Mengoleskan saja. Mengoleskan di seluruh permukaan speedometer hingga rata. Untuk ulang-ulangi sampai rata pokoknya. Ditunggu sampai meresap juga. Kemudian setelah rata ya tinggal menunggu beberapa saat, entah 5 menit atau 10 menit atau 1 jam atau 2 jam atau 3 jam atau sehari atau seminggu pun boleh. Ya aku betah. Terus ya ditunggu sampai oline meresap kayak bar kuwi ya engko dilap. Dan sebenarnya nggak harus pakai oli juga bisa ya, pakai minyak goreng ataupun pakai apa lah, yang penting ya minyak. Nah aku sih pakai oli bekas ya, karena ya duwene oli tap-tapan, minyak goreng lah ya mahal bro. Dan ini sebelum 5 menit lewis, belum ada 5 menit lewis, hampir hilang, hampir bersih, kinclong. Enggak ada retak rambut lagi dan ini masih sedikit. Ditunggu aja sampai
sekiranya hilang nanti baru dilap pakai lap ini bersih. Dan setelah dirasa cukup hilang ya, ataupun wis hilang, langsung wae dilap sampai oli ini hilang, sampai wis ora ketok nek ana oline. Dan seperti ini ya hasil akhirnya, ya wis kacek banget lah, wis lumayan jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Iki walaupun di close up ini iki ketok banget ya, tapi sudah sangat hilang, bukan sangat hilang tapi ya wis mendingan lah. Kemudian ini iki bertahan hingga beberapa hari ya, mungkin seminggu, tergantung montore tok panas-panas ke ora. Dan ku yo jika timbul lagi bisa dilakukan pemberian oli lagi, kemudian dilap lagi seperti itu. Cuma sederhana sekali. Dan ya mungkin segini dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton dan like, komen, dan subscribe di channel saya. Semoga video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.